warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Kata di Art Studio. Nah, di sini mau gambar kertas yang besar. Ini ukuran A3. Yang kemarin ini ukuran A4. Nah, ini ukuran A3 lebih besar. Nah, di sini mau kasih tema 17 Agustusan. Agustusan ke hari kemerdekaan. Nah, ada apa aja ya di hari kemerdekaan? Ya, biasanya itu rame. Misi tak mau bikin keramaian suasana hari kemerdekaan. Coba tebak ya gambarnya. Nah, kemarin ini gambarnya ini masih satu baris ya. Nah, misi tak ini mau bikin dua baris. Contohnya, yang pertama gambarnya lebih besar. Jadi kalau menggambar, kalau perspektif ya, perspektifnya dari gambar yang paling dekat itu lebih besar, semakin jauh semakin kecil. Nah, ini lagi belum. Coba tebak tema apa ya. Miss gak pakai pensil? Enggak, kakak-kakak juga di rumah. Kalau gambar langsung aja pakai spidol, gak usah takut salah. Ini tangan menggenggam. Nah, bawa bendera. Nah, ya, separuh badan Miss. Yes, separuh badan ini Miss Ita gambarnya. Nah, senangat sampai gel-gel. Nah, terus susu UHT. Nah, adiknya lebih kecil. Ini ceritanya lagi apa, coba tebak. Nah, jadi kalau menggambar yang paling depan itu ukurannya lebih besar, nanti semakin ke sana lebih ke kecil. Ini bawa serumpritan gitu ya. Kayak gini kali ya. Bawa serumpritan cerita nih. Sprit. Iya, cerita nih lagi lomba 17-an. Biasanya kalau hari kemerdekaan itu kan banyak lomba-lomba di desa-desa. Nah, jadi ingatlah kalau kakak mau menggambar harus ditentukan temanya dulu. Setelah ditentukan temanya, ditentukan jalan ceritanya. Ini gambarnya ceritanya tentang apa? Nah, jadi kalau gambar harus ada jalan ceritanya ya. Jadi nggak asal gambar. Nah, lombanya apa ya? Lombanya yang depan apa ya? Depan karung ada makan kerupuk. Yang jarang digambar makan kerupuk. Nah, makan kerupuk. Ini mangap kok ngono banget, Miss. Ayo. Untune. Nah, ini biasanya kalau lomba makan kerupuk tangannya gak boleh megang kerupuknya. Nek megang kerupuknya nanti di dis. Tuh sampai mengkleng-mengkleng sirahe. Nah, tuh kayaknya kermen alias ranggo sendal. Nah, tuh sampai gitu. Sampai merem-merem, aduh kerupuk erak kena. Nah, rambutnya jegrek. Nah, rambut orang juga beda-beda ya. Kalau
Pak, gini Pak videonya. Nah, tuh lomba makan kerupuk. Ini Miss Ita ceritanya lagi menggambar tema Hari Kemerdekaan. Nah, si Cina nggo sepatu. Wah, sampai merem-merem. Wah, kerupuk yang angel dicukuk. Nah, di sini kerupuknya. Digantung. Jadi kalau gambar nggak usah takut salah. Miss kasih tips. Oke, tipsnya ketika kalian mau menggambar, tentukan temanya dulu, satu. Setelah itu, yang kedua, jalan ceritanya. Contoh, mau bikin tema 17-an atau hari kemerdekaan. Nah, oh iya, 17-an itu suasananya apa aja ya? Nah, kalian mikir, diimajinasikan. Oh, ada lomba-lomba, ada sepeda santai biasanya. Lagi upacara bendera. Nah, itu bisa jadi bahan gambar kalian. Jadi, gak usah googling-googling, dicontoh gak perlu ya kakak, mainkan imajinasinya kakak. Nah, iki ono sing nonton sambil duduk, sambil guyu kelkelan, wah ora kena-kena. Nah, sambil nunjuk, wah ora kena-kena iki, sampe guyu iki. Nah, terus sebisa mungkin biar apa namanya, gambarnya itu seperti tenanan ya, dalam artian ada jalan ceritanya gitu, jangan asal nyuntung boten nggih. Ki anggo sedal jepit. Nah jiko ning watu. Duduk. Nah, terus di sini baris satu, baris kedua gambarnya lebih kecil. Yang sini salah. Nah, kalau salah enggak usah panik ya, kalau salah enggak usah panik. Gambar orangnya lebih kecil. Lirik ke belakang. Oh, aku harus kejar. Apa yuk? Iya, dalam karung. Nah, orangnya lebih kecil karena di belakangnya. Miss, kok lama Miss? Iya, ini Miss Ita pakai kertas ukuran A3 atau lebih besar ya, biasanya kan ukuran A4. Nah, senengan. Sun si jini khawatir kesusu, si jini kesenengan. Nah, ini ceritanya garis ini sih. Kita ceritanya. Nah, Miss boleh selesai belum? Nah, di sini ada yang nonton lagi. Ya. Ayo, ayo. Nah, perlu nyemangatin. Nah, pakai nganu pom-pom. Nah, cara ceritanya gitu. Kakak bisa bikin versi kalian sendiri. Nah, tuh penyemangat. Nah, gambar. Oh, Miss, orangnya berarti lebih kecil. Iya, orangnya lebih kecil. Nah, terus di sini ada biasanya kan kalau pitulah sangi akesan dodol. Nah, oh ini salah nih. Nah, nggak usah takut, nggak usah panik kalau salah. Nah, dodol es. Nah, ini sih dodol. Dodol anggo topi. Nah, dodol apa Miss? Dodol es dawet. Ora iki. Kalau es dawet ciri khasnya nggak kayak gini ya. Tapi gitu, es nano, es jus. Oh, kalau jus berarti ada blendernya. Nah, gitu. Jadi ada jalannya. Miss, kalau es jus berarti buah. Oh iya, no buah barang. Nah, ya nggak salah nih, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Nah, ini buah ceritanya. Miss, kak pakai itu Miss biasanya. Iya, pakai apa yuk? Pakai payung. Nah, ini kalau gambar nggak usah takut.
Salah. Nah, iki dodol jus segar. Terus, ini sih kita masih dikit-dikit. Ah, ini makan jus. Nah, ini jus segar. Terus, sini. Nah, ini kan kosong. Kita bikin lagi. Miss, biasanya kalau area nganu di luar ruangan banyak itu pohon. Iya, di sini kita kasih pohon. Berapa menit, Pak? Nah, ada pohonnya. Ini pohon versi Miss Ita. Kalian bisa bikin pohon versi kalian ya. Ingat-ingat kalau gambar ada jalan ceritanya, nggak usah nyontoh ya. Sini ada yang nonton juga rame-rame. Ada yang pakai topi ya. Dibingung penonton. Ceria. Miss itu nggak pakai pensil, nggak Miss itu nggak pakai pensil, langsung aja kakak-kakak juga ya di rumah. Kakinya nggak kelihatan, ketutupan. Nah ini lagi minum, nah baru tuh jus segar. Tuh lagi nonton sarung jeruput, serut-serut enak, jusnya enak. Pakai sendal jepit. Banyak yang nonton. Di sini juga kasih. Miss kok rame banget? Iya, Miss kita ini bikin orang rame. Nanti Miss ini tak gambarin tema sama, tapi gambarnya beda, oke? Okay? Jangan lupa ditonton terus videonya Miss Ita. Ya, walaupun Ita sekarang jarang upload, iya karena dedeknya lagi aktif-aktifnya. Bawa bendera. Sekarang sudah suasananya. Sekarang belakangnya atau backgroundnya, biasanya backgroundnya apa ya? Backgroundnya ada pohon, ada rumah, suasana di lapangan. Kakak kan pernah ke lapangan tuh di kampungnya kakak. Nah, ada apa aja biasanya? Ada kebun, Miss. Yuk, berarti kebun sini. Nah, Miss, ada rumah-rumah. Oh, yuk, berarti rumah-rumah. Nah, macam-macam. Jadi masing-masing gambar pasti ceritanya berbeda-beda ya. Jadi nggak sama. Nah, ini ceritanya rumah. Nah, banyak perumahan. Ini pagar. Lemu ya, lemu teh akeh. Ini rumahnya agak jauh, jadi lebih kecil. Iya. Miss diwarnai, Miss, insya Allah ya. Tuh ini atap rumahnya enggak pas apa. Terus lagi, nah sini lebih jauh lagi. Oh, kasih bendera. Karena jendelanya lagi 17-an. Hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Bentar lagi ya. Nah, dikasih rumput atau semak-semak. Nah, Miss backgroundnya udah belum. Di sini kasih pohon lagi. Pohonnya lebih kecil, iya karena jarak jauh. Oke, jadi deh. Tema 17-an atau hari kemerdekaan versi Miss Ita. Lomba kalem karung dan lomba makan kerupuk. Dadah, ketemu lagi di video selanjutnya. Kata Riat Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.